Halo, saya Tiwi. Saya beserta Polres Madiun Kabupaten mengimbau kepada seluruh saudara-saudaraku yang berada di Kabupaten Madiun untuk menahan diri tidak keluar rumah, tetap stay at home, dan jangan dulu mudik ketika nanti lebaran. Dan juga kalian semua harus tetap menjaga kesehatan seperti mencuci tangan dengan rajin dan juga bersih-bersih juga dengan rajin, makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa kalau misalnya memang mendesak sekali harus keluar rumah, harus memakai masker. Dan tak lupa juga kepada Bapak Kapolres Madiun Kabupaten, Bapak AKBP Edwi Kurnianto, dan juga seluruh jajaran untuk tetap semangat bekerja dan menjaga kesehatan dan keselamatan warga Madiun sehat dan sukses selalu. Semoga Tuhan Yang Maha Esa segera mengangkat wabah COVID-19 ini supaya kita bisa bekerja dan beraktivitas kembali seperti biasa. Saudara-saudaraku semuanya yang ada di perantauan yang menyebar seluruh Nusantara Sabang sampai Papua, tunda dulu mudik. Tahunnya masih panjang, waktunya masih panjang, namun keselamatan bersama kita utamakan. Saatnya hari ini kita bersama-sama melawan Corona. Cinta keluarga, cinta saudara, cinta semuanya yang di desa, berarti Anda tidak akan mudik untuk tahun ini. Masih ada tahun-tahun berikutnya, masih ada waktu besoknya. Mulanya ojo mulih rek, jangan mudik rek, wis pokoke ojo mudik. Ayo bersama-sama bendang minggat sing jenenge Corona, bendang minggat sing jenenge Corona. Makanya tahun ini gak usah mudik ke desa, cukup dengan WA, cukup dengan medsos, kita ucapkan apa saja. Suwun, sekelangkul. My brothers, my sisters, my dusters, my stabilizers, my compressor, my tractor, everybody, you know me, ahlinya, lintinya, inti, core of the core. How today are you? I full tank love you. Esper Numono Ultra Mikroskopik Siliko Vulcano Koniosis dari otak saya. Please, tunda mudik tahun ini. Ini adalah wujud kasih sayang kita kepada orang-orang yang kita love you, kita cintai di kampung halaman. Mari kita putus tali cinta kita dengan virus corona ini. No good dia. Remember, my brothers, my sisters, kuatkan imunitas kita. Jarak itu bukan penghalang untuk silaturahmi. So, stay at home, stay safe, and stay online. Halo, saya Boris Bokir. Saat ini Indonesia sedang menghadapi pandemi COVID-19. Mari sama-sama kita membantu dengan mematuhi himbauan-himbauan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Mari sama-sama kita membantu mengurangi penyebaran virus ini dengan berdiam diri di rumah saja. Dan kalaupun sekarang ini sedang ada mau pulang kampung, tolong ditahan dulu. Sayangi keluarga kalian yang di kampung halaman. Kalau rindu dengan keluarga, mau bersilaturahmi bisa dengan telepon, SMS, video call. Jadi mari sama-sama kita bantu program pemerintah ini agar pandemi COVID-19 ini cepat berlalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni Amanda ingin mengajak seluruh teman, kerabat, dan handai tolan, mari kita mengikuti anjuran dari pemerintah dan membantu kepolisian Republik Indonesia untuk memutus rantai penularan dari COVID-19 atau virus corona dengan cara menjaga kebersihan dan juga kesehatan. Dan untuk saudara-saudaraku asli Madiun yang mungkin bekerja di luar kota atau harus mencari nafkah di luar kota, please, jangan pulang dulu, jangan mudik dulu di waktu-waktu sekarang. Karena apa? Kalian bisa membawa virus itu ke daerah dan menularkannya kepada orang-orang yang kalian cintai yang ada di kampung.
itu merupakan salah satu cara kita untuk memutus rantai dari penularan virus corona ini. Jadi yang harus kita lakukan adalah stay at home, di rumah saja, cuci tangan secara teratur memakai sabun, jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan apabila memang harus keluar rumah untuk beraktivitas, jangan lupa memakai masker demi keamanan kita semua juga dan demi kesehatan kita bersama. Salam sehat dari saya, semoga Tuhan selalu melindungi kita semua. Saya Yeni Amanda, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.